Pada suatu hari, terdapat sebuah rumah yang terletak di bandar. Bandar itu dikenali sebagai Bandar Izora. Di dalam rumah itu, terdapat seorang budak yang bernama Aiman. Aiman ialah seorang yang berat tulang. Aiman, kenapa tak buat kerja sekolah lagi? Alah ibu, kerja sekolah bukan penting pun. Suka hati kamu lah, jangan sampai masuk dalam game sudah. Nak tidurlah. Hah? Kat mana ni? Bunyi apa tu? Diminta semua peserta pergi ke track untuk memulakan perlombaan. Aiman pergi ke track untuk memulakan perlombaan. Nak pilih kereta ni lah. Sakitnya. Awak buat apa kat sini? Ya. Aduh. Aiman menyepak polis dan mencuri kereta polis untuk meneruskan perlombaan itu. Hahaha, kau kalah. Kau lemah. Aiman menangis dan kemudian dia terdengar bunyi sesuatu arahan. Bila pergi ke... bunyi apa tu? Seterusnya. Kereta aku. Macam mana boleh ada kat sini? Wah, besarnya stadium ni. Korang lagi. Mesti korang kekalah lagi. Nampaknya tim pertama sudah memasuki stadium. Tim kedua sudah memasuki stadium. Mereka akan memulakan perlawanan. Hai. Mana helmet awak? Helmet saya hilang. Saya ada helmet. Terima kasih. Salah satu daripada tim korang hendaklah mencetak satu gol untuk memenangi perlawanan ini. Nampaknya tim kedua memulakan perlawanan. Nampaknya tim kedua terlepas bola. Oh, sayang sekali. Tim pertama akan menyerang dan... gol! Perlawanan sudah tamat. Tim satu telah pemenang. Ini semua salah kau. Kau lah! Aku dah agak dah. Mesti korang kalah. Kita orang kalah sebab dia asyik nak bawa bola aje. Aku minta maaf. apa tu? Apa awak buat kat sini? Kenapa awak nangis? Saya menyesal main game lama sangat sampai saya masuk ke dalam game. Saya nak balik. Saya boleh pulangkan awak, tapi dengan satu syarat, iaitu jangan main game lama-lama sehingga tertinggal pelajaran. Okey, saya janji. Aduh, sakitnya kepala aku. Aiman, bangun Aiman, dah tengah hari dah ni. Kamu ni bangun lambat, mesti sebab main game. Ma, Aiman menyesal main game lama sangat. Kamu dah kenapa? Ma, Aiman janji tak main game lama sangat dah. Janji? Janji.